Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi dan seperti judulnya, hari ini aku mau belanja mingguan ke pasar ya. Sebelum berangkat, aku mau siap-siap dulu sebentar dan ini aku cuma pakai pelembab dan terakhir jangan lupa pakai sunscreen ya teman-teman. Aku tuh udah sering banget mengkampanyekan pentingnya pakai sunscreen. Jadi walaupun di luar tuh lagi mendung atau hujan, pakai sunscreen tetap wajib ya teman-teman. Karena sinar UVA dan UVB tuh tetap bisa menembus awan dan sampai ke kulit kita. Masih ingat kan, aku tuh udah sering banget jelasin kalau sinar UVA dan UVB itu berbahaya banget untuk kulit kita karena bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan dini dan lebih ekstrimnya bisa menyebabkan kanker kulit juga loh teman-teman, ngeri banget kan pastinya. Jadi jangan pernah menyepelekan sunscreen ya teman-teman karena emang sepenting itu dan ayo mulai sekarang kita rajin pakai sunscreen agar kulit kita selalu terlindungi dan bonusnya bisa tetap awet muda loh. Alhamdulillah, ini aku udah di perjalanan menuju ke pasar dan cuacanya tuh masih terpantau sangat mendung ya teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama aku belanja mingguan ke pasar juga. Sejujurnya, aku tuh tipe orang yang jarang banget ke pasar ya teman-teman. Dan bahkan dari sejak belum menikah pun, keluargaku tuh kalau belanja juga jarang banget ke pasar. Biasanya selalu ke toko kelontong yang deket rumah gitu. Jadi ini adalah pertama kalinya aku belanja mingguan ke pasar sejak aku tinggal di Kota Batu ini setahun yang lalu. Ini aku belanjanya tuh weekend kemarin ya teman-teman. Sejak subuh tuh udah hujan deras banget. Jadi aku berangkatnya tuh agak kesiangan. Ini sekitar jam 7:30 gitu. Udah banyak yang tutup juga sih lapaknya. Aku tuh sempet tanya ke salah satu ibu-ibu penjual gitu. Ternyata mereka tuh udah buka sejak jam 3 dini hari teman-teman. Pantes aja jam segini tuh udah banyak banget yang tutup dan cuma sisa beberapa aja yang masih buka. Terus ini tuh sebenarnya cuma pasar sementara ya teman-teman. Ini tuh letaknya di stadion. Jadi pasar yang sebenarnya itu sekarang masih direnovasi. Jadi untuk sementara pasarnya memang dialihkan di stadion ini. Makanya kalau kalian lihat tadi, ini tuh bentuknya cuma tenda-tenda berjejer gitu ya teman-teman, bukan bangunan jadi karena ini emang pasar sementara. Ini aku tunjukin sekilas aja ya teman-teman kegiatan belanja mingguan aku kemarin. Ternyata ngerekam-ngerekam di pasar tuh nggak semudah di supermarket karena tuh diliatin, jadi aku kayak sungkan aja gitu rasanya. Untuk detail sayur dan lauk apa aja yang aku beli dan harganya juga nanti akan aku lebih jelaskan pas food prep ya. Kesimpulannya, belanja di pasar itu jelas jauh lebih murah, tapi kekurangannya di sini tuh kalau beli partai besar ya teman-teman. Jadi kalau beli cuma sedikit tuh nggak boleh. Jadi kemarin tuh aku sempat mau beli sawi gitu teman-teman, dan satu ikat besar tuh harganya cuma 4.000. Terus aku kan tanya ke ibu penjualnya, apa boleh sih ini beli setengah aja? Terus ibunya tuh jawab, harganya kan cuma 4.000, ngapain sih beli setengah? Padahal sebenarnya aku beli setengah tuh bukan masalah harga ya teman-teman, tapi tuh kebanyakan dan takutnya malah busuk di kulkas. Tapi akhirnya ya tetap aku beli sih 4.000 itu satu ikat besar. Nanti kalian lihat ya sebanyak apa. Terus akhirnya kemarin tuh jenis sayuran yang aku beli juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena satu sayuran tuh dapetnya udah banyak banget. Aku takut kalau terlalu beli banyak nanti malah nggak kemakan sayurnya. Kalau kalian perhatiin, ini tuh kualitas sayurnya juga nggak terlalu yang bagus banget gitu ya teman-teman. Karena ini tuh kayaknya sisa-sisaan gitu loh, jadi yang bagus-bagus tuh udah laku duluan atau udah tutup penjualnya. Tapi tetap aja sih, dengan harga-harga semurah ini tuh bikin aku kalap dan rasanya pengen dibeli semua karena emang murah-murah banget teman-teman. Ini kemarin tuh terong 1 kilo harganya cuma 5.000 dan labu tuh harganya cuma 3.000, dapet 3 atau 4 gitu. Ini kemarin sebenarnya terong aku juga mau beli 3 biji aja, tapi sama ibunya disuruh genepin 1 kilo karena harganya cuma 5.000. Padahal sebenarnya aku juga bingung banget ini terong 1 kilo mau dimasak apa. Belanja sayurnya udah selesai, sekarang aku lanjut mau beli beberapa lauk. Dan gak disangka-sangka tiba-tiba tuh hujan deres banget teman-teman. Untungnya Yasmin sama papanya tadi tuh udah balik ke mobil duluan, jadi anak aku gak kehujanan. Belanja mingguannya udah selesai, ini aku mau pulang dulu ya. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih tadi aku pakai sunscreen apa? Jadi tuh aku pakai sunscreen ini, Ultralight Serum Sunscreen dari Skintific. Jadi pas dipakai, sunscreen ini tuh kerasa ringan banget teman-teman, jadi meresapnya juga cepet banget. Teksturnya cair, jadi pas diaplikasikan sama sekali nggak meninggalkan rasa lengket atau greasy gitu. Buat teman-teman yang kulitnya cenderung berminyak, pasti suka banget pakai sunscreen ini. Tapi buat aku pribadi yang punya kulit normal cenderung kering juga suka banget pakai sunscreen ini teman-teman.
teman-teman. Ultralight Serum Sunscreen dari Skintific ini tuh udah pasti memberikan proteksi nyata karena sudah dilengkapi dengan SPF 50+, PA++++, yang akan melindungi kulit kita nggak cuma dari sinar UVA dan UVB, tapi juga dari blue light dan polusi. Satu hal lagi yang membuat sunscreen ini istimewa adalah karena adanya kandungan vitamin C dan ferulic acid sebagai antioksidan untuk menetralkan radikal bebas. Buat teman-teman yang mau samaan juga, linknya udah aku taruh di description box ya. Yuk langsung aja kita mulai food prepnya dan sekalian aku tunjukin harga-harganya ya teman-teman. Ini tadi semua lauknya udah aku cuci tapi nggak aku record untuk mempersingkat durasi. Yang pertama aku beli ikan mujair nila, ini aku beli setengah kilo dapat 4 biji dan harganya 18.000. Terus aku beli kerang 1/4 itu cuma 11.000 teman-teman, murah banget gak sih? Terus aku juga beli udang itu setengah kilo, udangnya emang agak besar-besar jadi agak mahal juga. Setengah kilo 44.000 ya teman-teman. Aku juga beli cumi 1/4 kilo itu harganya 14.000 dan yang terakhir aku beli ayam 1/2 kilo 45.000. Jadi harga per kilo ayam adalah 30.000 ya teman-teman. Jadi kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah harga lauk protein hewani yang udah aku sebutkan tadi itu lebih mahal atau lebih murah di daerah kalian? Boleh ya komen di bawah. Seperti biasa, sebelum mulai food prep sayur, ini semua lauk protein hewani aku masukin duluan ke dalam freezer biar aman dan gak was-was ya, takut busuk kalau kelamaan ditaruh di suhu ruang. Ini ada sisa sedikit serai dan jahe dari kulkas, tapi kemarin aku udah beli lagi teman-teman, jadi serai, lengkuas, dan daun bawang banyak banget itu cuma 8.000. Kalau aku biasanya nyimpan serai, jahe, dan lengkuas tuh di satu wadah dan dialasi tisu kayak gini ya teman-teman. Ini tuh lumayan awet juga, bisa sampai berminggu-minggu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih awet lagi, ini tuh bisa dikupas dan diiris kecil-kecil terus dimasukin ke dalam freezer. Tapi ini kemarin tuh aku agak buru-buru food prepnya karena weekend kan aku jadwalnya main ke rumah mertua aku, jadi nggak bisa lama-lama ini food prepnya. Berikutnya, aku juga beli wortel teman-teman, tapi ini aku nggak tahu ya harganya segini tuh berapa. Pokoknya kemarin aku beli wortel banyak ini, terus kubis dan buncis tuh cuma 7.000 teman-teman. Ya Allah, murah banget gak sih? Ini pun udah wortel yang paling bagus teman-teman, jadi ada lagi wortel yang lebih kecil-kecil, itu harganya lebih murah lagi, nggak tahu deh itu berapa harganya. Memang ya, Masya Allah di tempat tinggal aku yang sekarang di Kota Batu Malang itu tuh kayak surganya buah dan sayur karena di sini tuh harganya murah banget dan kebunnya tuh juga di deket-deket sini, makanya semua yang dijual tuh kayak fresh gitu teman-teman. Terus ini kemarin aku juga beli tomat teman-teman, satu kresek kecil ini tuh harganya cuma 2.000 tapi emang udah mateng banget ya, jadi harus buru-buru dipakai tomatnya. Dan ini adalah satu ikat besar sawi yang harganya cuma 4.000 yang sempat aku ceritain tadi. Menurutku ini tuh banyak banget teman-teman. Biasanya kalau beli di abang-abang sayur yang lewat itu 4.000 tuh cuma dapat setengahnya teman-teman, tapi ini dapat 2 kali lipatnya. Masya Allah emang beda sih kalau belanja di pasar tuh. Biasanya kalau beli sawi cukup di satu kontainer aja, tapi kali ini butuh 2 kontainer ya buat nyimpan sawi. Jadi kemarin tuh aku bener-bener kehabisan kontainer teman-teman. Jadi setelah food prep ini tuh aku langsung check out beli kontainer lagi dari merek yang sama, modelnya sama, warnanya sama, karena emang sebagus itu teman-teman. Kemarin aku juga sempat share di Instagram aku karena emang kontainer ini tuh bagus banget. Dari 3 set yang aku punya itu nggak ada satupun yang retak ataupun pecah, emang bagus banget. Dan yang paling penting harganya murah. Satu set dapat 12 kontainer itu harganya cuma 50 ribuan teman-teman. Pokoknya kalian tuh nggak perlu deh beli kontainer yang mahal-mahal, beli ini aja udah bisa banget dipakai untuk jangka panjang. Aduh, semangat banget aku pokoknya kalau ngomongin barang-barang yang murah, tapi serius ini recommended sih. Lanjut lagi, kita balik ke videonya ya. Ini tadi aku udah food prep buncis, terus ini juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya mau langsung aku potong-potong aja ya teman-teman, karena rencananya ini mau aku masak besok atau nggak lusa. Untuk harga kacang ini aku nggak tahu ya teman-teman, tapi aku yakin murah sih, karena ini kemarin tuh udah jadi satu sama sayuran yang lain juga, jadi aku agak-agak lupa gitu harganya berapa. Oh iya, aku tuh lupa bilang, jadi total belanja mingguan aku di pasar kemarin dengan semua sayuran ini dan berbagai macam lauk ikan-ikanan tadi tuh semuanya cuma 197.000. Menurut aku ini murah banget ya teman-teman, dan kayaknya kalau sayurnya sih akan cukup untuk 1 minggu lebih ya karena sebanyak ini. Lanjut, aku beli tempe, ini harganya 10.000 ya satu kotak ini.
Dari semua sayur dan lauk yang aku beli, ini tuh satu-satunya yang harganya lebih mahal dibandingkan pas aku beli di abang-abang sayur. Biasanya di abang-abang sayur yang lewat itu, satu kotak besar ini cuma 8.000, tapi pas aku beli di pasar harganya malah 10.000. Aku sih ngerasa ya teman-teman, kemarin pas mau bayar, orangnya tuh kayak ngeliatin aku dulu dan kayaknya ngasih harganya tuh memang lebih mahal dari harga dia normal biasanya. Mungkin karena ngelihat aku ngerekam-ngerekam ngevlog gitu ya teman-teman, jadi dikasih harganya tuh agak mahal. Tapi sama sekali nggak jadi masalah, karena mau ngasih harga berapapun itu terserah penjualnya. Dan aku pribadi tuh sangat meminimalkan untuk menawar harga di orang-orang yang jualan di pasar, di pinggir jalan, atau toko kelontong gitu ya teman-teman. Logikanya kita tuh mau bayar berapapun kalau lagi belanja di supermarket, tapi kenapa kalau beli di orang-orang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita tuh malah suka nawar-nawar yang kayak nggak masuk akal gitu. Ini tuh salah satu prinsip hidup yang diajarkan sama suami aku, dan aku selalu berusaha untuk memegang teguh prinsip ini. Walaupun kadang jiwa emak-emak tuh suka pengin nawar ya, tapi aku berusaha untuk gak kayak gitu lagi. Balik lagi ke videonya, itu tadi aku beli tahu susu teman-teman, jadi aku beli 2 kotak, per kotak tuh harganya 5.000, dan itu tadi juga udah aku ganti airnya ya. Terus aku juga beli bawang merah dan bawang putih, tapi aku nggak terlalu ingat harganya ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh bawang putih harganya per kilo 33.000. Untuk bawang merah harganya per kilo berapa aku nggak ingat, maaf banget. Dan untuk bawang merah dan bawang putih aku belinya masing-masing 1/4 kilo ya. Terus itu tadi aku juga beli daun seledri harganya cuma 1.000. Dan ini ada daun bawang yang aku belinya udah sepaket sama lengkuas dan serai tadi. Ini tadi daun bawangnya udah aku cuci bersih, udah aku buang akarnya, udah aku keringkan dan aku lap juga. Pokoknya dipastikan sampai benar-benar kering baru kita potong-potong ya teman-teman. Kalau kita simpan daun bawangnya dalam keadaan yang benar-benar kering, nanti kalau udah ditaruh di dalam freezer tuh bisa membeku per biji kayak gini teman-teman. Bisa awet berbulan-bulan dan lebih mudah juga ngambilnya. Karena dulu aku pernah juga pengalaman, jadi setelah cuci daun bawangnya langsung aku iris-iris, langsung aku taruh di freezer. Ternyata pas di freezer tuh jadi menggumpal teman-teman, jadi susah banget untuk ngambil daun bawangnya karena udah membentuk bongkahan es gitu. Jadi kalau mau nyimpan daun bawang di freezer, jangan lupa dikeringkan dulu ya. Alhamdulillah food prepnya udah selesai teman-teman. Dan karena kontainer aku tuh udah bener-bener habis, jadi beberapa sayuran gak aku masukin ke dalam food container. Nanti mau aku simpan di kulkas bagian bawah karena itu juga kedap udara, jadi bisa awet sampai sekitar seminggu gitu. Jadi itu tadi ada beberapa sayuran yang belum aku sebutin harganya ya. Terong itu 1 kilo harganya cuma 5.000, labu siam 4.000, kubis belinya udah sepaket sama buncis dan wortel tadi, dan yang terakhir jagung dapat 3 biji itu cuma 5.000. Yang terakhir aku mau langsung aja nutup semua food container ini dan langsung aku masukin dan aku tata-tata ke dalam kulkas. Alhamdulillah, food prep hari ini udah selesai. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.